Kita ingat yang saringat pernah dawuh yang namanya jatah. Saben menungso, saben titah niku gadah namine jatah. Jatah niku saking tembung bejane titah. Setiap orang sudah punya kabegjan kabagiannya sendiri-sendiri sehingga ndak boleh di iri. Ketika sudah tercerahkan, paling tidak sudah menyingkiri, menghindarkan dari iri, dengki, dan seterusnya, maka kamu akan bisa mendapatkan apa itu yang dinamakan kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan orang Jawa sejati itu adalah pasrah sumarah purbaning Gusti sebagai penutup. Dimen anto asihing yuang, agar kamu mendapatkan belas kasih Tuhan. Apa? Lilo, tulus, suci ing wardoyo, rela, tulus, suci, jujur ing wardoyo. Gitu? Kalau sudah lilo, tulus, suci, untuk jujur itu mudah. Kalau belum jadi orang, belum rela, belum tulus, belum mau bersuci, kok mau jujur itu pasti susah. Terus setelah itu, eling, pandumaning, pakarti. Ingat apa yang sudah kamu terima. Eling, pandumaning. Eling, ingat apa yang sudah diberikan dan apa yang sudah kamu perbuat. Luar biasa lho wong Jawa. Eling, pandumaning, pakarti. Ingat, pandumaning, apa yang sudah diberikan Tuhan, pakarti, apa yang sudah kamu lakukan. Karena hidup itu pemberian Tuhan, ora sak karepe dhewe. Kalau itu sudah kamu ingat, baru masuk pada komponen selanjutnya, yaitu adalah pasrah sumarah purbaning Gusti. Itu untuk mendapatkan belas kasih atau kasih Tuhan. Jadi ora sithik-sithik menghujat Tuhan enggak adil sama saya. Saya ini makhluknya Tuhan yang dikesampingkan atau dimarginalkan atau Tuhan malah dipaido. Kayak-kayak Tuhan yang pegawaimu. Kalau ada yang bilang pasrah tok ora kerja ya modar, Pak. Itu maksudnya gimana? Ya betul. Makanya ingat, pasrah sumarah purban nek nyemak ki mbok kupinge digawe aja dideleh ning tanggane motone ndelok ning layar kupinge ditancepke ning utek karo ati ndelok mripate rono kupinge rono ya ora mlebu to cah pasrah sumarah makanya didengarkan lagi pasrah pas itu tidak kurang tidak lebih rah itu darah. Sehingga orang yang betul-betul berserah itu pasti enggak darah tinggi, ya enggak darah rendah. Tapi sumarah. Sumende mreng arah. Artinya harus ada arahnya. Oh, saya berserah, tapi saya harus punya arah tujuan. Kan begitu. Kalau enggak punya arah tujuan itu bukan pasrah. Iku mati alon, alon atau menuju kamuksan kamuksan apa kapeksan lah itu ayo dah disemak alon-alon jangan keburu kecepatan mulutmu jangan melebih kecepatan otakmu nanti banyak ngomong belum mikir malah angel itu nanti Niki Dugi Ayuka Wijaya 98 Rahayu Romo Rumien kulo tiang pesantren lajeng keluargi kula ugi mondok sedanten ananging sakniki kula mantep kali ajaran leluhur lajeng pripun nggih mangke menawi kula panggih keluarga sak menika kula tasih teng Hong Kong sembah nuwun Rama Rahayu Mardika. Yang penting kita harus pahami bahwa iman itu adalah jalan, Tuhan itu adalah hasil. Ini konsep ini dipahami dulu. Bahwa menuju Tuhan itu iman atau kepercayaan. Kamu mau pakai caranya leluhur, mau cara agama, mau cara gereja, cara masjid, cara pura, cara vihara, cara apa wae ini adalah cara.
Tapi satu hal yang harus kita pahami, apakah ajaranmu itu membawa kebaikan, kebahagiaan dalam hidupmu, mulai memperbaiki kelakuanmu, memperbaiki kebiasaanmu, memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, semesta, dan sesama manusia, dengan lingkunganmu. Lah, kalau kamu sudah mencerminkan sifat-sifat kebaikan, kebaikan yang bersumber pada ketuhanan sejati, ya keluargamu mesti nompo. Pesan saya satu, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan ajaran lain. Kalau kamu masih menyalahkan agama lain, kepercayaan lain, berarti kamu belum yakin dengan agamamu, dengan ajaranmu, karena kamu masih menyalahkan yang lain. Dengan kamu memahami ajaran leluhur, memahami ajaran Jawa, harusnya kamu akan lebih memiliki kualitas cinta kasih yang lebih, sehingga kamu pulang lo nggak jadi masalah. Mungkin jenengan ketemu, loh anakku kok malih ngene, kan harusnya begitu, dalam konotasi yang positif, lebih sopan, lebih sabar, lebih welas asih. Karena ndak sepaham nanti sampean datang nyalah-nyalahkan, datang-datang ngopo ngono kuwi, ya kan ya susah. Tuhan itu ndak ada di sana, ada di sini. Ini kebanyakan orang-orang yang mentas merguru anyaran kan begitu. Nyalok Tuhan kok ngono, coroku gak ngono, ini gak boleh. Tuhan kok diparani adoh-adoh entek akeh lah, itu kan juga ndak boleh. Itu menandakan bahwa jenengan sendiri belum berjumpa Tuhan. Orang-orang yang demikian ini saya yakin juga belum berjumpa dengan Tuhan. Gitu. Monggo napa meleh? Nggih. Nugi Bu Alesa Maulidia. Beliau berjualan. Agar jualannya laris itu jimatnya apa, Romo? Jimatnya satu, tidak boleh mahal-mahal. Lho iku ya bener kan kudu ngono dhisik. Artinya kita bilang kompetitor lah. Iya toh? Kalau sekarang kamu beras di sana 15.000 satu kilo, kamu jual 12.000 orang pasti lari. Itu jimat marketing yang pertama. Yang kedua pelayanan toh, jimat kedua. Kenapa banyak toko-toko konvensional itu kadang kalah dengan market-market kecil-kecil? Karena begitu datang itu kalau di market, selamat pagi, selamat berbelanja, selamat siang. Lawan yang toko kelontong kadang uangnya dasteran, gak koyoan, ambune ra karuan, rambutnya golek apa? Kan gitu kan? Ya sudah masalah itu. Itu jimat pertama. Tapi jimat yang paling utama itu ya itu adalah pengestune wong tua, lilaning bojo, ya ta? Karo sumeheng anak, guyune kadang. Lho itu penting. Lho itu penting. Itu jimat utama. Dari mulai orang tua, suami, anak, lingkungan itu juga harus kita mintai pengestu. Baru itu maka kamu akan mendapatkan kepercayaan Tuhan. Lah kalau sesama manusia aja kamu enggak dipercaya, kok mau dipercaya Tuhan? Itu rumus dari mana? Kan ya susah. Tuh. Baru yang ketiga yaitu adalah nek gelem oleh ya kudu weweh. Kalau kamu mau mendapatkan ya harus mau mengeluarkan. Lah kalau maunya dapat terus enggak mengeluarkan ya makano terus enggak usah ngising, ngombe ya terus rasa nguyuh wis. Ya itu rumus enak tuh gue bisa. Gitu. Tuh, itu yang perlu dipahami. Kita ini harus memiliki rasionalitas, logika yang bagus, jangan ngawur. Nanti kamu ke paranormal atau ke orang tertentu, saya minta jimat. Wah ini jimat ini bisa mendatangkan kekayaan lah mbok didelok. Mesin kayak jimat. Kira-kira ada ini rano dayo urep apa ora ngono wae. Iki kan jenenge wong bingung ketemu wong susah. Dadi ya jane sambat berjamaah ngono lho, sambat bareng ning ora krasa ngono lho. Iya. Engko. Ini wong susah ketemu wong bingung. Ya iku ya gawe grup GPS kuwi mau lho.
goblok permanen selawase gue. GPS grup permanen selawase ya. Nggih, lajeng ini ada yang bertanya mengenai Padmasana Romo. Mungkin beliaunya mau pasang seperti ada yang kadang ngeser kan banyak yang pasang Padmasana. Yang dibingungkan itu Padmasana itu asli dari Hindu atau Jawa? Matur nuwun. Itu ya, tak jawab aja. Asli dari Jawa sudah. Nanti kalau cari literasinya, cari referensinya, wis golek ana ngene ndi wae akeh. Saiki wis zaman modern. Itu dibawa ke Bali. Itu dari Jawa dibawa ke Bali. Karena di Jawa ada pengaruh suatu kepercayaan yang baru sehingga banyak Padmasari, Padmasana, Pelinggih itu berubah atau dihilangkan. Tapi kalau kita ingat di era-era dulu, kita nggak usah bilang terlalu jauh lah, mungkin 90-an aja, di tengah-tengah sawah itu biasanya masih ada ancak. Ancak itu bentuk sederhana daripada Padmasari atau Padmasana. Sehingga kalau mau panen atau mau tanam itu biasanya ada suguh, selamatan, wilujengan, metri pari atau metik pari atau ngerabek ke pari, terus ucapan syukur berterima kasih pada Dewi Sri, bersyukur pada Tuhan, makan bareng-bareng, terus sajennya nanti ditinggalkan di pojok-pojok sawah, di pojok-pojoknya itu, sehingga nanti kalau ada tikus hama yang dimakan adalah sajene, duduk panenane. Itulah kearifan dari kebijaksanaan mbah-mbah kita dulu. Cuman terus dianggap iku makani demit dengan fitnah-fitnah yang kejam. Begitu. Monggo napa malih. Lajeng dugi Zeva Widodo. Nggih. Rahayu Rama. Ngapunten badhe tanglet. Roh kalian sukma niku sami napa mboten? Menawi mboten bedane napa nggih, matur nuwun sanget. Gini aja, Romo. Saya kasih rumusan yang simpel. Sebetulnya itu dulu sudah pernah saya bahas. Begini, kalau dalam ilmu Jawa, ini saya batasi dulu loh koridornya dalam ilmu Jawa dan saya persempit lagi di forum Sambung Rasa. Jadi jangan dibandingkan dengan sana-sana-sana, nanti semakin ribet. Dalam pengetahuan Sambung Rasa, roh itu dari kata weruh atau kaweruh. Sukmo itu pancaran dari cahaya Atman atau Atmo. Atman itu komponen Tuhan yang diberikan pada kita, memiliki sorot. Sinarnya itulah sang sukmo. Nggih. Jadi dipisahkan. Lah kalau pandangan agama, roh itu sendiri adalah yang dinamakan Atmo. Bukan sukmo. Atmo itu urip, sukmo itu utusan yang urip. Kurang lebihnya begitu. Jadi kalau sukma itu hanya pancaran cahaya, roh itu kawruhnya. Atmo itu berasal dari Tuhan. Komponen partikel terkecil yang diberikan pada manusia itu namanya atmo. Memiliki sorot namanya sukmo. Pancaran bias sukmo yang menjaga itu namanya sedulur papat. Bertempatnya di lima pancer rogo. Beraplikasi namanya ponco indro. Ya tak? Halusnya ponco ndriyo. Dah.